penumpangnya luar biasa sekali ya teman-teman. Malam Senin loh. Dan driver baru dari MTI Mas Sahur XM Dewantara ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, maghrib-maghrib ini ada penumpang MTI langsung beli tiket. Nah ini datang lagi ya teman-teman penumpang dari MTI. Alhamdulillah habis maghrib langsung ramai ini ya teman-teman. Perlahan tapi pasti. Semoga aja malam Senin ini ramai dari Cipulir. Amin. Masuk lagi ya teman-teman penumpang dari MTI malam Senin ini. Kita masih menunggu unit MTI yang masuk di Cipulir. Untuk teman-teman yang mau reservasi tiket MTI dari Pasar Sayur Cipulir bisa hubungi ke nomor ini ya teman-teman. Ada 3 nomor nih. Nah ini yang lagi duduk Mas Andri. Jam 6:30 yang terparkir di Pasar Sayur Cipulir ini ada Sinar Jaya Tim Pekalongan ya teman-teman. Ada di sebelah kiri. Dan sebelah tengahnya ini ada Agramas Antasena Tim Pekalongan juga ya teman-teman, Kajen. Kemudian sebelahnya ada Bagaskara Tim Pekalongan juga. Nah kita masih menunggu unit MTI masuk di Pasar Sayur Cipulir ini. Dan terpantau ini para penumpang dari MTI ya teman-teman. Sudah Bada Isa ya teman-teman. Ini unit PO Haryanto juga sebentar lagi mau diberangkatkan dari Pasar Sayur Cipulir. Dan unit MTI-nya masih belum nampak ya di Pasar Sayur Cipulir. Bocil-bocilnya ramai banget ya teman-teman. Persiapan Agramas Antasena dan Bagaskara dari Kramat Jati ya teman-teman. Ini luar biasa sekali antusiasme dari bocil-bocil Pasar Sayur Cipulir. Ramai banget. Oh, pada minta basuri. Ini ada PO Persada ya teman-teman, persiapan berangkat menuju Pekalongan Banyu Putih. Unit dari Cipulir ini boys-boys semua ya teman-teman. Non toilet. Selamat bertugas, semoga selamat sampai di tujuan, amin. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya teman-teman, MTI 001 yang dibawa oleh Mbak Yanti. Nah kalau Mbak Yanti ini ada di MTI, kalau Agra punya Mbak Lina. Mantap jiwa ya teman-teman. Oh ini Mas Yanuar nih, Mas Yanuar Adi ya. Wih. Mantap. Nah ini dua unit dari Agramas dan Kramat Jati sama-sama tim Pekalongan berangkat ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman MTI yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Masih belum ada perbaikan ya untuk MTI 001. Kaca spion dan kaca atasnya nih masih belum ada perbaikan. Kita pantengin terus. Nah ini ada driver baru ya teman-teman. Mbak Yantinya tak terlihat. Kira-kira di mana ya drivernya? Nah ini penumpangnya MTI luar biasa sekali teman-teman.
malam Senin. Sayang sekali masih belum ada perbaikan, semoga aja kedepannya bisa diatasi kaca spion dan kaca atas ini ya, masih belum ada perbaikan. Oh, ini drivernya, infonya sih dari XM Dewantara ya teman-teman. Penumpangnya luar biasa sekali ya teman-teman. Malam Senin loh, masih tetap ramai. Nah, ini ada Mas Adi. Halo, guys. Oh, ramai banget ya teman-teman. Penumpang malam Senin. Nah, ini driver baru dari MT teman-teman. Mas Saur XM Dewantara. Menggantikan Mbak Yanti yang lagi pulang kampung. Jadi hari ini kita masih belum bisa ketemu dengan Mbak Yanti. Nah, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, penumpang dari MT ini di barisan depan udah ramai banget. Yang bertugas hari ini ada Mas Adi dan driver baru dari MTI, Mas Sahur XM Dewantara ya teman-teman. Ini sepertinya mau langsung berangkat ya. Langsung yang buru-buru. Ayo, yuk Mas. Oke. Langsung jalan ya teman-teman. Oh, ada Mbak Indah. Selamat bertugas untuk MTI. Semoga selamat sampai di tujuan. Amin. Dan oke, sekian dulu ya teman-teman video hunting kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.